Siapa yang mau beli baju? Baju Bali? Kain pantai? Mampir Pak, mampir Bu. Ayo. Masih mau belanja? Toko apa ya? Hah? Baju-baju Pak? Ada kain pantai, baju anak-anak. Mana kain pantainya kok nggak kelihatan? Oh ini kan pantainya Mbak. Oh iya. Ya boleh pilih-pilih dulu. Mau cari yang warna apa? Kamu cari warna yang cuco maruco biar kelihatan centong. Biar mau, kelihatan Mbak. Saya kan sudah janda 3 kali biar laku. Ya pilih-pilih Mbak. Kita pulang hari ini ya. Belajar. Ya ampun. Hampir semua barang itu. Bagaimana sih? Lo gak lihat-lihat? Sampai seperti ini jatuhan semua barangnya. Tolong dilihat-lihat dong kalau jalan. Gak tahu saya ratu cantik ini dari sana. Loh, sudah dong ini tuh lihat tuh kan. Jadi hancur deh make up saya. Bagaimana sih kok gak lihat-lihat sekali? Ini belanja apa sih kok banyak-banyak? Loh, kita kan ceritanya mau ada acara. Jadi itu orang kaya di Bali, turun Bali. Belanja semua di sini, saya masukin toko-toko di sini satu persatu. Kamu belum tahu saya orang kaya pertama di Bali. Aduh, sosialita tapi nggak update banget sih. Halo, saya memang orang sosialita di Indonesia. Sekarang tuh, ini saya kasih tahu. Sekarang itu sudah ada namanya web pasar. Oh iya? Web pasar, jadi kalau belanja itu sudah mudah. Nggak usah ke sini lagi, nggak usah jalan-jalan, nggak belanjaan. Aduh, terus gimana itu? Ya, di web pasar ini kita udah gampang banget. Jadi kalau mau belanja tinggal ke webnya BRI Pasar Budi Manuk. Jadi nanti di sini tinggal pilih mau beli pakaian. Ada. Iya, mau beli pakaian ada. Sembako ada, ayam, kuah, warung, semuanya di sini ada. Oh, jadi saya nggak perlu bawa-bawa begini lagi dong? Oh, jelas begitu. Lebih gampang. Nanti kalau untuk pembayaran tinggal kita konfirmasi ke pedagangnya. Mau transfer bisa. Pakai BRI internet banking bisa, mau antar ke rumah juga bisa, jadi lebih gampang. Coba dulu web pasarnya. Ini pesenannya. Oh, udah datang ya? Iya. Apa sih ya? Sama-sama. Kunjungi web pasar Gili Manuk.